Tanya mau mangkas subsidi BBM gimana tanggapan? Iya, apa bu? Eh, apa bu? Ada yang berita baru? Maksudnya gimana boleh diulang? Tanggapannya gimana? Diulang boleh, boleh diulang pertanyaannya. Karena program makan gratis Prabowo itu mengkritikkan Bobi karena bakal memangkas subsidi BBM. Bakal dikaji ulang ya. Mana pernyataan dari Pak Edi? Ya, pada intinya program makan gratis itu kan untuk meningkatkan gizinya anak-anak. Soal teknis tentu akan mendengarkan masukan dari banyak pihak, namanya juga program besar gitu kan. Jadi kalau ada kritik ya tentunya akan ditampung, tapi intinya bahwa anak-anak kita itu masih banyak yang kekurangan gizi itu adalah fakta, adalah masalah yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi nggak apa-apa kritik, mumpung programnya belum jalan kan, jadi punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan, kritik semua akan ditampung, tapi tidak bisa tidak dilakukan. Peningkatan gizi anak-anak itu harus itu aja. Sis, mengenai sis pengamat berharap perhitungan cepat di pilpres itu diturunkan sis agar ada ya. KPU itu punya pertanggungjawaban publik sis agar ditunaikan itu kalau pasti gimana katanya? Gimana kan udah di semua udah on air gitu. Jadi masyarakat biar berpaku pada KPU aja sis. Tanggapan dari? Nggak gini, esensinya hitung cepat itu. Ini kan metodologi yang dikembangkan terutama untuk mengawal demokrasi di negara-negara yang masih muda demokrasinya untuk mencegah kecurangan. Itu esensinya, bukan buat cepet-cepetan tahu hasil, gitu kan. Jadi biar ada check and balances supaya tidak hanya bertumpu pada satu lembaga aja. Jadi niatnya baik sebenarnya quick count ini di negara-negara yang demokrasinya kayak kita, Filipina dan sebagainya ya. Jadi selama dilakukan dengan metodologi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, lembaganya kredibel, bagus kok. Itu tugasnya untuk saling cek supaya mengurangi kecurangan.